apa ini tuh Mang Sasu? Itu. Lagi apa? Potong padi. Potong padi. Aduh. Ini aduh. Wah, Masya Allah itu. Astagfirullah. Itu apa? Botol cuka? Masa enggak tahu apa ini. Itu? Lemper. Petasan. Oh, petasan? Iya. Enggak boleh tuh, Mang. Hah? Ini apa-apaan tuh petasan? Kamu ini tuh sama Ustadz aja diambilin, saya juga takut. Nggak apa-apa. Bahaya ini, Bang. Oh, tenang aja ini. Ini kalau meledak. Ini saya sudah safety. Pakai helm. Pakai ini. Kan? Jadi kalau ada ledakan, ya minimal meminimalisir. Di mana-mana juga ya. Ini misalnya Densus 88, apa yang penjinak bom gitu. Orang lain yang ngebomnya. Ini mah ngebom sendiri, safety sendiri. Ya, mengisi kekosongan waktu di bulan Ramadan ini. Ini, biar ini, ceria gitu. Ini yang ceria siapa? Ya kalau ada bunyi-bunyian kan ceria. Dar. Ada juga cowok takut semua. Iya. Bang, iya. Ini bahaya, Bang. Ini justru perbuatan yang sia-sia tuh yang seperti ini. Oh. Tidak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Nih, bahaya ini. Jadi enggak boleh gitu saya main petasan. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan main petasan mah bahaya. Banyak yang udah kejadian-kejadian juga meledak, yang bikinnya meledak, semua meledak. Ini buat apa? Coba, Mang. Kegiatan saya apa tuh? Nah, itu dia. Gini, di bulan Ramadan ini, hindari nih hal-hal yang seperti ini. Ini tuh, apa namanya, mengurangi pahala. Dan justru nanti bisa membatalkan. Gitu? Iya. Main lodong gitu, lodong. Lodong mah lebih gede, bagus itu mah suaranya juga. Memang asik ya? Iya. Tapi cari yang lebih bermanfaat. Jadi jangan yang seperti ini yang berbahaya nih. Yang berbahaya, yang mengurangi pahala, itu banyak itu. Di bulan Ramadan itu sayang. Jadi jangan cuman puasa itu menahan lapar dan dahaga. Jangan. Ya? Sayang banget ini saya udah beli satu truk. Itu gini. Satu truk. Itu petasannya. Cuman petasan cengek yang sudah gini. Itu pasti suaranya juga. Itu karena kalau petasan banting itu beda lagi. Pas dilempar, tung gitu petasan banting dia. Kalau cengek? Kalau ini petasan apa? Ini juga saya belum ngetes. Ini tuh saya pengen tahu. Jumbo. Bunyinya berarti? Mbok gitu. Ini saya belum ngetes. Ini belum nyala dari tadi saya deg-degan. Jangan-jangan begini. Ya udah. Pokoknya begini ya. Di bulan Ramadan itu kita tuh fokusnya justru harus fastabiqul khairat. Tahu artinya apa itu? Tidak. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh. Jadi Mang Sasu itu harus berlomba dalam kebaikan. Apa-apa saja yang baik-baik yang harus dilakukan. Nah, itu berlomba-lomba. Jadi boleh berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Oh. Jadi kalau yang begini-begini, aduh, pertama sia-sia, yang kedua malah jadi bahaya, jadi mudorot, jadi dosa, mengurangi pahala Ramadan. Iya, benar-benar. Coba cari yang lain lah, ya. Iya. Berlomba. Banyak. Siap. Dilakukan. Ya ini jangan saya ini bahaya nih kalau nggak jadi lebaran ya kalau misalkan gitu. Iya benar. Ya nah, semua juga nih anak-anak ya nanti semua tuh jangan diajakin begini kalau Mang Sasu lihat nih ya. Satu ide. Idenya sekarang Mang Sasu dengan pakai baju begini kasih tahu sama anak-anak. Anak-anak, bulan Ramadan sekarang hentikan yang namanya main petasan. Selain berbahaya mengganggu tetangga. Ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, tuh. Ya. Gitu. Oke deh kalau gitu. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, okay. Jadi Mang Sasu teh bulan Ramadan sekarang amar ma'ruf nahi munkar gitu. Siap. Nanti ya. Saya siapin lah untuk itu. Benar ya? Iya, untuk. Jangan lupa fastabiqul. Aduh, saya lupa lagi itu. Khairat. Iya, benar. Fastabiqul. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kaya baikan. Ya. Jangan begini-begini, ingat ya. Iya. Okay. Nanti saya ancurin ke sumur aja biar dia tidak menyala. Nah, itu dia. Jangan bikin yang begini, jangan. Wah, ini apalagi ini mah petasan jumbo. Iya, ini. Bunyinya gimana tadi? Mbok. Atau Pak Ustadz mau beli ini ya setengah harga lah. Saya diskon. Itu. Sayang, saya udah beli ini. Ini 2 juta setengah ini. Emang kamu enggak punya uang begini-begini? Ya, ini biar ke Pak Ustadz lah. Tapi kalau Pak Ustadz enggak mau 2 juta setengah, 1 juta juga. Bisa. 500 ribu. Gimana mau dibeli? Orang bahaya begini, 500 ribu juga gak mau. Atuh, satu-satu. Saya emang gak punya uang, ini buat Pak Ustadz aja. Hmm? Buat Pak Ustadz aja lah kalau gitu. Daripada saya. Bukannya punya uang? Enggak. Saya emang gak mau ini mah, bahaya.
Pokoknya mah jangan aja begini. Ya sudah. Ya, ya. Ingat terakhir nih saya kasih tahu lagi ah Mas Aswima supaya jangan lupa. Ya. Di bulan Ramadan jangan melakukan sesuatu yang sia-sia ya. Itu ya. Yang lagwi bukan saswi bukan ya. Lagwi. Lagwi. Lagu. Itu artinya adalah yang sia-sia. Perbuatan-perbuatan yang berbahaya, perbuatan-perbuatan yang banyak mudaratnya. Jangan membatalkan puasa, bisa nanti mengurangi pahala, yang begini itu. Banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Ingat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Siap ya? Oke, saya siap. Berangkat dulu. Oke. Ingat, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fastabiqul khairat. Saya harus siap-siap nih kalau gitu. Tas, sorry ya. Aku tak mau bermain denganmu lagi. Tuwagapat, gerak badan sing sehat, dua lengan acungkan, karena tak tak sang sangkan, suku nadi egangkan, saetik dibengkungkan, menterus maju jalan siga entok kabubulan. Tuwagapat, gerak badan sing sehat, dua lengan acungkan. Ini, Mang, ya? Lagi apa, Mak? Ini pemanasan kan tadi Pak Ustadz ngomong saya harus ikut lomba-lomba gitu. Jadi saya persiapan dulu biar fit. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mang teh salah dulu? Salah di mana? Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Enggak perlu pemanasan lomba lari. Ini mau lomba apa ini? Kirain itu lomba nangkap apa? Itu kirain yang mau 17 Agustus lomba-lomba banyak. Saya juara dulu balap karung. Balap karung? Iya. Cuma udah lupa cara ngegigitnya. Jadi, balap karung ngegigit? Cuma lomba balap kerupuk. Oh iya. Apa tuh, balap kerupuk? Saking lupanya tuh saya jadi lupa lomba. Udah lama itu saya juara. Mang gini, fastabiqul khairat itu berlomba dalam kebaikan. Bukan lomba-lomba yang kayak seperti itu. Bukan gak perlu pemanasan-pemanasan gini. Jadi gini ya, lomba di dalam kebaikan itu karena kita itu kan sekarang itu sedang bulan Ramadan ingin menambah amal-amal pahala. Jadi banyak-banyak melakukan kebaikan. Ada satu ayat nih ya, surat Al-Insyikok. Ya yuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Artinya adalah, hey, manusia semua, ya yuhal insan. Nggak peduli itu yang manusia yang namanya orang mukmin, orang muslim, non-muslim, semuanya. Pokoknya semua manusia, kata Allah. Mereka itu bekerja keras. Ya. Untuk apa? Untuk berjumpa kembali kepada Tuhannya semua itu. Ini semua itu kita tuh sekarang lagi berjalan, berlomba kepada apa? Kepada Tuhannya kembali. Nah, kalau kita sekarang lagi kembali kepada Tuhannya, artinya kita harus memperbanyak amal ibadah. Kita harus memperbanyak kebaikan. Nah, disitulah jadi artinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Pengertian saya ini di sini. Saya pikir itu sih sejenis gitu lah, lomba masak, lomba itu. Jadi saya siapin fisik aja. Dan itu mah bisa langsung ya kalau berlomba dalam kebaikan. Enggak usah kemasa, langsung. Iya. Ini berlomba dalam kebaikan. Karena kita sekarang itu apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan mah bulan yang penuh dengan diskon. Iya. Bulan yang penuh dengan jamuan Allah. Jadi bulan Ramadan ini ada yang namanya ampunan Allah, ada yang namanya berkah dan rahmatnya Allah. Semuanya full sama Allah itu diberikan kepada orang-orang yang memang mau. Iman dan wahdi saban. Iman dan mencari ridho Allah. Itu. Asik bener berarti ya bulan Ramadan itu. Waduh bulan Ramadan memang. Udahlah. Bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lain itu adalah bulan Ramadan. Ya, ya, ya. Kalau hari-hari yang paling utama daripada hari-hari yang lain, hari apa? Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena pada hari Minggu saya turun ayah ke kota. Iya. Hari Jumat. Oh, hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat, kemudian bulan Ramadan. Kalau malam, malam yang paling baik di antara semua malam, malam apa? Malam Minggu. Kenapa malam Minggu? Malam Minggu aku pergi ke bioskop. Mang, bukan. Bukan juga. Malam Lailatul Qadar. Oh, iya, iya. Seribu bulan teh. Ah, malam seribu bulan. Itu dari dulu seribu nggak nambah gitu. Jangan dikurang-kurang, yang ditambah-tambah. Oh, itu tuh, malam Lailatul Qadar. Seribu bulan, bayangin satu malam seribu bulan. Kalau seribu bulan, satu tahun berapa bulan? Satu tahun berapa bulan? 12 dong. 12 bulan.
Kalau 1000 dibagi 12 berapa? Waduh, 1000 dibagi 12. Banyak ya. Lumayan banyak saya gitu juga. 83 tahun lebih. Jadi kalau Mamang di bulan Ramadan dapat malam Lailatul Qadar, itu pahalanya seperti 83 tahun lebih, Mang. Waduh, dosa-dosa saya katutup. Aduh, insyaallah. Aduh, kalau Allah ridha Mang. Iya, iya. Mamang belum sampai aja umurnya, amalannya udah sampai. Iya, banyak, 83 tahun. Nah, itu benar ya. Ramadan. Iya, iya. Makanya di bulan Ramadan saya bilang tadi fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Itu bukan ini, iya, ini. Tapi total Mamang ini. Iya, ini total. Saya udah kayak klub etista, pengen badminton gitu. Mana ininya nggak ya dibawa? Nah itu, tadi tuh saya udah siap, cuman saya dapatnya telenan. Telenan buat main pingpong. Ternyata diambil lagi sama tetangga saya. Kenapa? Ya dia mau masak atau gimana buat muka dia. Apa telenan juga? Ya, tapi kan udah tahu ya. Ya, ya jadi bener. Berlomba dalam kebaikan bukan lomba-lomba yang tadi tuh kayak misalnya jangan. Siap. Intinya itu. Nah. Terus kemudian ya saya lanjutkan. Kalau Mamang sudah paham belum melakukan kebaikan, Mamang sekarang tinggal lihat nih bulan Ramadan ini amalan-amalan sunnah banyak banget, Mang. Sholat. Ya. Mamang sholat. Jangan sholat wajib doang. Tambahin sholat-sholat sunnahnya. Banyak ya. Iya, yang banyak sholat sunnah. Makanya kalau di bulan Ramadan teh ada yang namanya sholat tarawih. Ya. Nah, ya. Udah ikutan sholat tarawih? Sempat lah. Apa sempat? Yang tahun kemarin. Allah! Saya masih apa itu tahun kemarin. Jadi gak usah lagi kayaknya. Ini gimana? Sholat tarawih diapalin. Bukan. Oh, dikerjain ya? Dikerjain. Oh, iya. Nah, nanti malam nih, Mamang sholat tarawih. Ya? Nah, ada yang namanya kita itu, selain sholat tarawih, sholat rawatib. Rawatib. Nah, ini saya baru dengar ini. Ini jadi jam berapa itu? Di setiap sholat, itu misalnya sholat zuhur, ada sholat sebelum yang namanya qobla, ada yang ba'da, gitu. Iya, iya. Nah, jadi sholat asar, ada qobla, ba'danya enggak, gitu. Sholat maghrib, gitu. Ya, ini harus ada yang namanya tambahan-tambahan sholat. Artinya. Kalau sholat duha juga ada bonusnya lebih gede ya pasti ya. Mamang suka sholat duha? Iya. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya pas bangun aja saya, bangun tidur pagi-pagi. Ayo sholat subuhnya kemana? Nah itu, kelewatan. Jadi langsung saya mau duha. Astagfirullah ya Allah. Ya, sholat duha itu sunnah. Yang wajib yang harus didahulukan. Aduh, saya jadi yang wajib ini. Jangan dibalik-balik. Ya, betul. Jadi yang wajib-wajibnya dulu nih. Ya. Wajib. Jadi sholat subuh. Ya. Sholat duha itu sholat tambahan, sholat sunnah. Hmm. Bagus memang sholat duha. Kenapa? Karena sholat duha ini banyak kemudian akan mendatangkan juga rezeki. Aduh, asik banget ini. Iya, salat duha. Kenapa? Bayangin pagi-pagi orang lain masih begini-begini, Mamang mau udah salat, ingat sama Allah, cari berkah. Iya enggak? Iya. Tuh salat-salatnya tambahin. Tadi siap. Jadi salat tarawih, ada salat banyak tuh, Mang. Siap. Ya. Selain itu juga Mamang bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang penting fasabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ya. Oke deh kalau gitu saya persiapan untuk yang lebih baik lagi. Ya, betul begitu ya. Oke. Jangan salah lagi. Siap. Fasabiqul khairat. Fasabiqul khairat. Saya pergi dulu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fasabiqul khairat. Fasabiqul khairat. Khairat. Ini mah kalau gini ngapain atuh saya dandan kayak gini? Kalau lombanya mah lomba kebaikan. Kacau ini saya. Aduh, ini kemana ini? Sudah jam segini. Tidak goda-goda malah keledeng ini mah. Kacau nih. Siap-siap nih mau ngebuburit ini. Teman-teman pada kemana? Hei teman-teman, kalian pada kemana? Aku menunggu sampai ini juga nggak datang-datang. Aduh. Oh itu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, mali ginding ini mau kemana, Mak? Iya, ini biasa. Ustadz, saya mau ngebuburit sama teman-teman mau dijemput. Ngebuburit? Waduh. Oh itu kan? Oh bukan. Itu mah tukang beca ternyata. Saya pikir.
Ini ngabuburitnya ngapain ini? Ah biasa aja kayak anak muda gitu, konvoy, anak motor, iya, set ya, CCS lah. Apa itu? Jalan-jalan sore. Nunggu berbuka puasa. Ngabuburit itu ya, bagusnya nih. Tahu ngabuburit apa singkatannya? Ya ngabuburit. Gitu. Ah, ngabuburit kan. Salah. Oh, itu menunggu berbuka puasa ngabuburit menyonyore. Menyonyore burit itu. Yeah. Jadi ngabuburit itu menunggu sore atau menghabiskan waktu sore hari. Sore hari. Nah, menghabiskan waktu sore hari itu, Mak. Banyak, Mang. Alternatif-alternatifnya begitu. Bagus juga ini. Jalan-jalan sambil apa? Kasih yang namanya iftor. Iftor itu apa? Iftor itu makanan untuk berbuka puasa. Oh, tajil itu? Nah, ini nih. Nah, ini mesti dipahami. Oh, iya. Tajil itu sebetulnya bahasa untuk artinya tuh menyegerakan. Tajil teh. Hmm. Iya. Jadi tajil itu bersegera. Kalau makanannya namanya iftor. Oh, iftor. Oh, jadi sekarang mah banyak orang tuh yang taunya tuh tajil teh makanannya bukan, padahal arti dari bahasanya tajil itu bersegera, mensegerakan tajil teh gitu. Oh, baru tahu tapi saya ini. Makanannya disebutnya sebetulnya iftor. Nah, kalau jalan-jalan sore-sore bagi-bagi iftor itu bermanfaat, Mang. Iya, iya. Jadi orang lagi macet gitu. Tiba-tiba kan enggak ada makanan, udah azan, dikasih sama mama. Wah, bagus, Mang. Mama begitu ya. Ya, saya mah gimana teman-teman kalau bawa makanannya enggak. Apa-apa kalau misalkan tangan kosong ya. Ya pokoknya mah menghabiskan waktu aja di sore hari, mumpung masih muda. Jangan-jangan mama yang pengen macet-macetan dikasihnya. Ah, itu benar-benar. Saya mah mencarinya ke situ aja. Mencari iktor itu. Mama mah enggak mau ngemodal pisan atuh. Modal aja tuh sama teman-teman semuanya bagi-bagi itu bagus itu. Iya, iya, nanti jadi, nanti saya usulkan. Iya, ngabuburit itu jangan cuma JJS, nanti malah bikin macet aja, Mama. Yeah. Bikin macet, waktu jadi terbuang, sia-sia nanti. Gitu. Saya mah ya itu rencananya sama teman-teman cret ngabring gitu, nunggu burit itu nongkrong di sepanjang jalan tuh. Wah, nongkrong di motor-motor biar gaya aja. Bawa spanduk. Kamilah remaja cuek KRC gitu toh. Jadi itu kayak anak muda lah gitu. Hati-hati mah ah. Zaman sekarang mah nongkrong-nongkrong gitu. Malah nanti lagi nongkrong ada yang kehalangin di bulan Ramadan, malah jadi saling caci, malah berantem lagi. Waduh. Anak muda hati-hati. Ya. Lebih bagus kalau misalnya nanti Mamang sore-sore begini ini menghabiskan waktunya dengan apa? Dengan ke masjid. Hmm. Ya kalau mau keluar tadi bagi-bagi itu yang namanya iftor. Yeah. Kalau enggak di masjid, siap-siap baca Al-Qur'an. Ah, enggak tahu nih teman-teman saya makanya. Ya. Yang namanya Imam Syafi'i, Mang, tahu? Mazhab, yeah. Imam Mazhab. Imam Syafi'i itu dalam satu bulan menghatamkan Al-Qur'an itu bisa 60 kali, Mang. Hebat. Jadi baca habis baca lagi. Dan dengan artinya memahami, menghayati supaya bisa diimplementasikan. Gitu. Jadi bulan Ramadan itu bulan belajar Al-Qur'an. Oh. Wah, saya mah nggak tahu nih teman-teman lah biasa. Mereka mah kalau diajak ke masjid suka gengsi. Nah, saya kan ngikut aja. Kenapa gengsi ke masjid? Nah, itu nggak tahu. Dia mau ngajaknya. Makanya ini sekarang mau ngejemput katanya. Apakah dia mau datang mereka ke sana? Tapi nantilah. Mungkin ya mereka mah pengennya jalan-jalan aja gitu, mencari udara segar. Nanti sama Mamang diajakin aja tuh pagi-pagi tadi. Nah, itu. Jadi itu jangan sampai nanti nongkrong-nongkrong malah nanti ada orang nongkrong juga, saling lihat-lihat malah berantem. Iya, iya, betul. Loh, udah jam segini teman-teman belum datang. Ini teman-teman. Aduh, Bro. Waduh, baru datang, Bro. Oh. Ini yang jadi ini. Yang mau jalan-jalan itu tadi konvoy itu ya. Iya, ini si Tatang nggak dibawa itu, Tatang tipes kayaknya. Ada konvoy juga. Oh, konvoy. Oh, gitu. Mau kesini. Nanti dia nyusul. Mamang tadi bilang suuzon kata. Iya, ya biasalah. Ini emang mau kemana? Siap-siap kita. Aduh. Siap. Aduh. Kan? Iya. Saya sudah feeling tadi, lihat di sini. Ini mah dandanan mau ke masjid. Bukannya mau konvoy. Ini bukannya kita round the world. Rolling. Aduh, nggak jadi rolling ini. Ini gimana sih? Kan, ya janjian
gerombolan tadi katanya. Yeah, yeah. Mau konvoi. Yeah. Konvoinya konvoi ke masjid ini. Ke masjid. Kata mamang, oh katanya tadi teman-teman mah suka gengsi ke masjid. Mamang kali yang gengsi ke masjid. Mamang ini mah ya. Saya jadi pengen malu. Ini aduh saya tadi udah ngomongnya. Ini teman-teman ngajaknya. Ya udah kita masuk aja udah gimana. Barang-barang kita baca. Enggak apa-apa, ini saya dan anak motor gini masuk masjid. Enggak apa-apa, insya Allah yang penting mah niatnya ikhlas masuk ke masjid. Oh gitu? Ya. Iyalah, ayo, ayo. Ayo, ya, ayo, 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 semua ayo. Wah, bukan ngajak, saya kan malu sama Pak Ustadz ini. Wah, bukannya bilang, katanya muka alun, alun, aduh. Rolling, rolling. Rolling, rolling. Katanya mau touring nih, tour, gering nih. Kayak ganjalan.